Zombie Apocalypse. Halo guys, jumpa lagi dengan channel saya, Kampung Hijau TV. Oke, teman-teman punya tip radio jadul? Mau dirongsokkan? Atau mau dibuang? Jangan dulu. Kita manfaatkan saja untuk pemanis ruangan bertemakan retro. Simak terus videonya sampai selesai. Jangan lupa like dan subscribe. Ini guys, tip boombox JVC model RC656W buatan tahun 1980. Oke, pada bagian depan ini ada panel volume, kemudian bass, treble, volume saat merekam suara, kemudian switch auto manual, kemudian switch normal CRO2, kemudian ada switch setting untuk output suara mono atau stereo. Kemudian ada switch untuk mengatur penggunaan radio atau tip. Kalau radio ke kanan, kalau tip ke kiri. Kemudian ada band radio. Ada FM, SW1, SW2 dan MW. Nah, ini dilengkapi dua antena ya untuk radio kanan dan kiri. Kemudian ini tempat kaset pita nih. Kemudian ada 6 tombol tip ya. Ada tombol pause, kemudian record, kemudian play. Kemudian ada tombol untuk mempercepat kaset pita. Kemudian ada review. Dan ada tombol stop atau eject. Coba kita buka ya. Nah, ini terbuka tempat kasetnya. Ini kaset pitanya. Kemudian di samping kiri ada tuning untuk mencari siaran radio, dan ada fine tuning untuk menghilangkan noise pada siaran radio. Kemudian di bawah ini ada pot arus AC. Di samping kanan ada mic in, ini dengan pot kecil. Kemudian pot line in, ini ada dua pot, kuning dan merah. Ini untuk menyambungkan sumber audio eksternal seperti handphone, MP3 player, dan perangkat lain. Kemudian ada port line out, ada dua juga, ada kuning dan warna merah. Fungsinya untuk menghubungkan ke speaker eksternal, contohnya speaker aktif. Dan ada juga port mikrofon dengan ukuran yang lebih besar. Ini untuk karaoke. Kemudian ada DC input, ini untuk menghubungkan dengan adaptor, yaitu alat pengubah arus AC menjadi arus DC. Pada bagian belakang ada label model, ini stereo radio kaset recorder model RC65W. Kemudian di bawahnya ada tempat baterai 1,5 volt kali 8 baterai, jadi 12 volt. Oke guys, alat yang pertama yang saya beli adalah jack listrik. Nah, ini fungsinya untuk menghubungkan sumber arus listrik dengan radio tip JVC kita. Nah, ini yang model seperti ini, yang ujungnya kepeng. Nah, ini saya beli di toko elektronik, harganya Rp6.000. Alat yang kedua adalah jack audio, dan ujungnya adalah RCA.
Ini fungsinya untuk menghubungkan handphone dengan radio tip GVC agar musik atau suara yang diputar di dalam handphone bisa masuk ke dalam tip radio GVC. Seperti ini dua cincin, diceknya. Nah, ini 1-2. Ini saya beli di toko elektronik, harga sekitar Rp7. Ini saya contohkan pemasangan kabel listriknya. Kita colokan pada slot arus AC pada radio tip GVC kita di samping kiri bagian bawah. Oke, seperti ini. Nah, ini nanti kita sambungkan ke stop kontak. Ini untuk mengganti baterai ya, karena sekarang sudah susah mencari baterai. Kemudian akan saya contohkan pemasangan dari jack audio ke slot RCA di radio tip GVC. Nah, seperti ini. Jadi kita masukkan kedua RCA, jack RCA ini ke slot RCA di radio tip GVC di samping kanan sebelah atas atau bagian atas. Nah, seperti ini. Ada warna kuning dan juga warna merah. Nah, jack audio ini nanti kita hubungkan dengan handphone. Seperti biasa, kita masukkan ke port audio di handphone kita. Nah, kemudian kita bisa play musik atau play radio atau YouTube. Nah, nanti akan masuk ke dalam radio tip GVC. Oke, sarannya cukup seperti itu. Silakan dicoba. Cantik kan guys? Oke, kita bisa tempatkan radio tip GVC kita di sudut ruangan favorit kita. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat bagi Anda. Silahkan like dan subscribe channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bernostalgia.